Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Kemudian salat dan salam Kita memohon kepada Allah Semoga disampaikan untuk junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bilafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Baik Kali ini Ustadz akan menyampaikan materi fikih yaitu tentang bab istinja. Istinja adalah bersuci setelah buang air kecil atau buang air besar. Nah, ingat sahnya solat bergantung pada wudhu yang sempurna dan sahnya wudhu bergantung pada istinja yang benar. Maka istinja ini kita harus harus suci. Jadi harus benar-benar disiram atau dibasuh dengan air suci kemaluan itu setelah buang air. Tidak sekedar dilap, tidak sekedar disapu, tapi memang dibasuh kemaluan itu setelah buang air. Jadi harus benar-benar suci. Lalu kemudian alat istinja ini ada dua. Yang pertama air, yang kedua batu. Yang pertama air, ingat air suci lagi mensucikan. Airnya harus air mutlak. Air suci lagi mensucikan. Kalau tidak ada air, maka istinja dengan batu. Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum beristinja adalah wajib, ya tentu wajib. Kalau seandainya ketika kita sudah buang air kecil, buang air besar, lalu kemudian kita tidak bersih, tidak benar-benar bersih membersihkan uh, kubul dan dubur kita, maka nanti kena pakaian bernajis pakaian masih tersisa najisnya, maka kita bawa untuk sholat maka tentu sholatnya tidak tidak sah ya karena masih bernajis ya nah ini ada adab adab atau etika buang air kecil buang air besar yang pertama adabnya adalah mencari tempat yang sunyi dan sepi serta jauh dari penglihatan manusia ini adab buang air kecil atau buang air besar yang pertama, nah, ini diambil dari hadis uh, riwayat Abu Daud. Ini yang pertama. Lalu, kemudian adab yang kedua tidak membawa masuk apa saja yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW mengenakan cincin yang... Ada tulisan Rasulullah di cincin itu. Namun, jika Rasulullah masuk ke tempat buang hajat, Rasulullah selalu melepas cincin itu. Nah, ini hadis riwayat Turmuzi. Nah, ini dalil bahwa kita tidak boleh membawa tulisan-tulisan zikir, membawa Al-Quran ke tempat buang hajat. Nah, ini etika atau adab yang kedua, lalu kemudian adab buang air kecil atau buang air besar yang ketiga. Nah, masuk ke dalam tempat buang hajat atau toilet dengan mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu. Sambil membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal wal Nah, ini doanya. Yang artinya ya Allah Sesungguhnya, aku berlindung diri kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, ini adab yang ketiga. Lalu, kemudian adab buang air kecil, buang air besar yang keempat, keluar dari tempat buang hajat, atau keluar dari toilet dengan menggunakan kaki kanan terlebih dahulu dengan mendahulukan kaki kanan sambil baca doa Alhamdulillahilladzi azhaba anil adha wa afani. artinya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari tubuhku dan telah menyehatkanku ini artinya ini adab atau etika buang air kecil yang keempat Lalu kemudian selanjutnya nomor 5 adab atau etika buang air kecil buang air besar yang yang nomor 5. Yaitu tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha bi ghaitin Artinya, janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya ketika buang air besar atau buang air kecil. Nah, ini adab buang air kecil, buang air besar yang yang kelima. Lalu kemudian, adab atau etika buang air kecil atau buang air besar yang keenam. tidak buang air kecil atau buang air besar di tempat berteduh atau di jalan di sumber air atau di pohon-pohon yang berbuah nah ini tidak diperbolehkan nah apa apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ittaqul mala inna salasa al fil mawaridi wa qari'atit tariqi wa dzil takutlah kepada tiga tempat laknat buang air besar. Apa itu yang tiga? Yang pertama di aliran air, lalu kemudian di tengah jalan, itu yang kedua, kemudian yang ketiga di tempat berteduh. Ini dilarang buang air kecil atau buang air besar di tempat-tempat ini. Lalu kemudian, nomor tujuh, Yaitu, tidak mengobrol ketika buang air kecil atau buang air besar tidak boleh ngobrol. Nah, ini dilarang. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan sampai ada dua orang laki-laki masuk ke dalam tempat buang hajat, lalu keduanya sama-sama membuka aurat sambil bercerita, sebab Allah mengutuk perbuatan yang demikian itu. Nah, ini dilarang, tidak boleh ngobrol-ngobrol ketika buang air besar atau buang air kecil. Lalu kemudian selanjutnya nomor 8. Nah, tidak boleh kencing berdiri. Nah, ini bagi laki-laki tidak boleh kencing berdiri. Nah, sebab kalau orang kencingnya berdiri itu belum sempurna keluar semua air kencingnya. Masih tersisa. Nah, tersisa kena celana, kena pakaian, maka bernajis, bernajis di bawah solat, maka solatnya tidak tidak sah, karena bernajis. Lalu kemudian orang yang kencing berdiri, maka sudah sudah jelas-jelas kena itu celananya, karena kena percikan-percikan buang air kecil itu dalam keadaan duduk. Lalu kemudian yang terakhir, tidak beristinja dengan tangan kanan. Nah, jadi ketika kita sudah selesai buang air kecil, buang air besar, maka istinjaklah menggunakan tangan kiri. Nah, ini beberapa adab atau etika buang air kecil atau buang air besar. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.